Mohon izin Bapak, wah, ini iya, masih di kok diizin ke? Lagi mohon izin. Ora izin kok bolos. Untuk Pak Kadinkes niko. Pak Kadinkes, kendala apa yang dihadapi, masalah tenaga kesehatan, masalah IT-nya di dalam pendata apa dalam mencari pendataan PIS/PKM niko Bapak? Jadi memang kendalanya memang yang pertama adalah ketenagaan itu sebetulnya agak kurang ya, cuma kita sikapi dengan merekrut tenaga dari dana BOK itu sebagian yang kita pakai untuk membayar teman-teman sebagai ERU menerator ya, untuk mendata di lapangan dibantu dengan teman kader itu yang pertama. Yang kedua itu memang kendalanya adalah saat kita menginput data ini server kadang-kadang nggak bisa, sehingga kadang-kadang di jam kerja itu kita kesulitan. Untuk dia. Sehingga kebanyakan teman-teman sampai kadang-kadang malam menunggu untuk melakukan input data itu. Ngeten, gini Bapak, apakah ada penolakan di keluarga apabila didatangi? Mbak Billy nanti bisa dibantu juga dari kader. Monggo Bu, adakah penolakan dari keluarga saat dilakukan pendataan PIS/PK? Iya. Memang Bu Rita, memang ada memang Bu Rita gini, dari warga masyarakat karena memang belum paham betul program PIS/PKM niko baru. Jadi memang harus didampingi warga dari desa, dalam artian kita kader yang ada di desa, sehingga mereka tahu persis sebenarnya untuk apa pendataan itu nanti, kayak gitu itu. Jadi kita menjelaskan kepada warga agar supaya warga itu bisa bisa memberikan informasi yang jelas, gitu. Saged menerima petugas, kedatangan petugas dan nanti Niko bisa memberikan. Coba Bu diceritakan waktu puskesmas atau tenaga kesehatan datang di keluarga itu, puskesmas atau keluarga itu ngapain aja? Apakah meden-medeni atau pripun niki? Apa tengah-tengah? Ya biasa. Meden-medeni piye mu? Apa teko nyok? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya. Ora sing meden iki guru kabeh. Ini maksudnya gimana kok meden-meden ini? Silakan Bu diceritakan. Terus nyatan Bu Rita. Petugas kesehatan yang datang itu memang tidak semuanya maksudnya pinter semua kayak gitu, mestinya kan begitu. Nah, cara menanyainya kadang-kadang kurang jelas kayak gitu. Padahal itu sudah ada panduannya kayak gitu nggih. Cuma kita juga kadang-kadang memberikan apa? Membantu kepada masyarakat ini yang dimaksud begitu, kayak gitu dijelaskan begitu. Jadi ya kendalanya sebenarnya enggak begitu bermakna kayak gitu loh. Boleh enggak anggota keluarga itu kalau didatangi petugas kesehatan itu menolak, boleh enggak? Soalnya gini, ada keluarga yang malu,
malu kalau anggotanya itu ada yang sakit. Loh, aneh kan loro ning isin. Ono. Nah, itu kenapa boleh enggak menolak gitu? Sebenarnya memang bagian kita sebagai kader itu membantu. Jadi membantu menjelaskan kepada warga ini supaya dia mau memberikan informasi yang jelas. Supaya tidak terjadi penolakan. Boleh pinul. Saya mau tanya sama monggo. Tes. Tadi kan katanya seluruh warga Pati didata. Iya. Tes sinten? Oh, ini bapak-bapak ini monggo. Mic-nya, Pak. Bapak sudah pernah didata, Bapak didatangi, Bapak. Nah. Ini pejabat sudah didatangi. Katanya semua. Semua ya? Oh, enggak tahu kesuali gitu. Ya tuh boleh pinul lagi. Boleh pinul. Kebetulan saya juga pernah didatangi. Sudah didatangi. Alhamdulillah. Dari mana Pak yang mendatangi, Pak? Dari puskesmas Kader di tingkat desa itu. Di wilayah puskesmas mana? Di puskesmas Pati 2. Pati 2. Karena kepala puskesmasnya Pati 2. Kamu kampusnya atau siapa yang dari mewakili Pati 2? Anu tak temoke tenang ora ngono. Lanjut Bapak, monggo Bapak. Cross check itu, cross check. Terus waktu didatangi ngapain aja Bapak? Ya ditanya tentang kondisi keluarga, semua kesehatannya, gitu. Dan juga saran-saran dari petugas itu dalam rangka untuk program ini, program PIS-PK. Oke, tepuk tangan untuk Puskesmas Pati 2. Sebenarnya Bapak. Pak Wakil Bupati. Nyun sewu. Nek kula kados sewu malah dereng ya, Pak. Rawani. Saya aku takon. Tugas rawani. Memang beliau itu wakil bupati. Ning KTP-nya mana, Pak? KTP ning ndi? Monggo Bapak lanjut, Bapak. Nggih. Kebetulan memang KTP-nya tasih KTP Jakarta. Aku punya data kok. Berarti benar nih kok, Pak. Jadi Pak RT mendata dengan yang benar. Gitu. Nah, jadi pastinya itu nak KTP ini tes Jakarta kalau nggak tekan ini. Berdasarkan NIK ya, NIK nomor KK. Oke, tepuk tangan. Iya. Wih, bukan gitu. Jadi gini, tadi kan pendataan itu kan belum semuanya. Jadi 350 desa. Padahal 401 desa, 5 kelurahan. Yang kelurahan belum. Kelurahan dijawabkan ya. Iya, masuk kelurahan. Jadi masuk kelurahan jadi belum. Ikut wilayah puskesmas mana? Pati 1. Pati 1 saya ngerabu. Pak kapus yang petugasnya. Itu Pati 1 puskesmasnya. Menjadwalkan ya Pak Bupati nggih. Makanya nek mendata teng Pak Bupati kula dijak, Pak. Biasanya kalau kita mendata di tempat Bapak-bapak ini suguhane lumayan. Iya. Ora suguhane. Lah mau sampean puskesmas ndi? Iki pokoke pas winong. Pak, silakan. Pak Sekda. Nek kula keleresan sampun. Puskesmas pundi, Bapak? Puskesmas Pati 1. Pati 1 luar biasa. Ini contoh para petinggi didata manut. Nggih. Ditakoni manut buka pintu ya toh? Buka pintu, buka piring, buka gelas ya toh? Kalau ada yang masih nolak berarti bangetan gitu ya toh? Tepuk tangan untuk Kabupaten Pati luar biasa. Ini contoh yang baik. Semoga masyarakat Pati nanti menyaksikan acara ini. Amin. Biar tahu dengan sendirinya bahwa bos-bos ini juga didata open gitu ya. Jadi semua enggak terkecuali ya. Iya, monggo. Boleh minul lanjut, boleh minul. Oke, boleh minul. Minul. Eh, asmane buritane undang-undangane minul. Ini jek cilik ya undang minul. Nggih. Nyuwun sewu, Pak Kepala Dinas. Untuk keluarga yang merokok kondisinipun dos pundi, Pak? Barang merokok itu kan biasa toh. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Jadi kalau menurut urutan yang paling jelek, merokok itu termasuk urutan yang kelima. Merokok urutan yang kelima. Yang paling jelek. Sing teng mriki sedoyo mboten merokok nggih, Pak. Tidak merokok. Kan studio ra tok. Enggak ada. Enggak ada yang merokok. Jujur,
boleh rokok. Dan memang di Pati itu sudah ada kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok. Sudah ada perda. Sampun wonten perda. Sudah ada perda. Alhamdulillah perda nggih Pak. Perda nomor 10 tahun 2014. Itu sudah. Pak Bupati saja apal loh. Apal. Dan yang teken kula. Pandon, sebaiknya itu larangan ditulis begitu. Kawasan tanpa rokok, jangan bebas rokok. Ngerokok, lu ngerokok, bebas kok. Jangan, jadi tanpa rokok. Dan pejabat-pejabat nggih sampun mboten rokok nggih Pak nggih. Sampun. Boleh minum lu, saya mau ngetes lagi. Tak tes soal rokok. Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Apakah Anda pernah merokok? Alhamdulillah, saya dulu perokok. Dulu. Sekarang sudah enggak. Sip. Karena ya tadi, karena sebetulnya saya sendiri malu ya, karena apa? Di Dinas Kesehatan itu memang saya enggak boleh ada puntung rokok aja enggak ada. Wow, luar biasa. Berarti kalau merokok sehingga saya jangan sendiri dihabiskan. Disisakan puntungnya minta kayak. Nah, enggak ada lagi. Nah, ini. Jadi bahasanya kudu diganti neh iki. Apa? Ya aja muni puntung rokok. Pokoknya memang tanpa rokok. Tanpa asap rokok. Loh, di demek kae to? Lah di demek ora ana koreke ora apa-apa. Ya ngene coy. Jadi itu ya, jadi di Pati sudah ada kawasan tanpa rokok, yaitu KTR itu, dan juga di semua institusi yang khususnya institusi kesehatan, baik rumah sakit maupun sudah nggak ada yang merokok lagi, nggak boleh. Seperti di sini, Bapak. Di Gayang Gerbas ini warungnya juga warung sehat. Apa yang kami sajikan semuanya sehat. Ya, ada buah-buahan. Enggak ada yang gorengan, semuanya godokan ya, semuanya. Iya, jadi warung sehat. Dan insya Allah nanti di Pati mungkin semua institusi pemerintah nanti ada kawasan bebas rokok. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Seperti itu, Pak. Menawi menika, Pak, untuk melahirkan oleh tenaga kesehatan, angka kematian ibu, angka kematian bayinya bagaimana Pak di Pati? Alhamdulillah di tahun ini kelihatannya, ya bukan kelihatannya, insya Allah nanti akan turun ya. Sampai bulan hari ini kita angka kematian ibu itu baru 6. Insya Allah hanya 6 aja. Hanya aja Pak, stop 6 ya Pak ya. Jangan baru ya Pak ya. Yang masih cukup banyak adalah angka kematian bayi. Dan ini memang kita menjadikan program gerakan kita dalam rangka untuk menurunkan angka kematian bayi ini. Ya, dan kematian bayi ini yang paling banyak adalah akibat BBLR, berat badan lahir rendah. Berat badan lahir sehingga rendah. Sehingga itu penguatan untuk masalah gizi, ya ini yang harus kita lakukan. Termasuk di dalamnya ada stunting tadi, ini yang harus kita lakukan sehingga nanti masyarakat kita terbebas dari itu dan angka kematian anak bayi baru lahir juga akan bisa kita tekan. Dan semuanya untuk persalinan sekarang sudah di institusi pemerintah. Alhamdulillah. Wonten ada kebijakannya Pak untuk harus melahirkan di tenaga kesehatan atau di sarana kesehatan gitu. Ada kebijakan, memang dari pemerintah daerah ya bahwa semua persalinan terutama yang risiko tinggi harus wajib di institusi kesehatan pemerintah, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Dan puskesmas di Pati saat ini semuanya sudah menerapkan puskesmas mampu persalinan. Mampu persalinan. 24 jam. Wow. Berarti ada rawat inap ya tadi? Ada rawat inap. Berarti babaran semua di fasilitas pelayanan kesehatan. Okay. Harus ditangani oleh tenaga medis. Enggak boleh di tempat yang lain ya, Pak ya. Enggak boleh. Yo nek gone tukang urut apa-apa gitu. Kok tukang urut? Ora bojomu. Sekarang sudah enggak ada. Enggak ada. Oh, mulane. Sakniki sik tanya pada Bu Kader aja. Bu Kader, apakah masih ada dukun melahirkan di Pati? Dukun nggih. Dukun bayi. Dukun bayi. Dukunnya masih muda melahirkan. Menolong persalinan. Dukun yang menolong persalinan. Kalau di tempat wilayah kami, untuk wilayah kami sudah tidak ada bule kita, ya karena memang sudah dikondisikan ini sudah mulai tahun berapa ya, 16-an lah itu sudah, jadi memang sudah disosialisasikan terus dari
petugas kesehatan kayak gitu, sehingga untuk dukun ya hanya membantu memandikan. Tapi tesek, tapi masih ada ya Bu ya. Dukunnya ada, ada, tapi tidak menolong persalinan. Tapi ikut membantu merawat. Jadi pasca melahirkan. Nah orang sakit gawane hilang. Nah ini Pak, Pak Kadinkes, ini kan program nasional. Nyerangin orang terus. Aku malah curiga. Ini program pemerintah ya Pak. Saat ini ada imunisasi tingkatkan kualitas. Lah, menika dos pundi Bapak wonten Pati? Jadi khusus untuk program imunisasi, alhamdulillah di Pati sudah cukup bagus ya. Dan kemarin untuk yang terakhir aja yang MR, yang ribut-ribut masalah imunisasi MR itu, ya di Pati alhamdulillah sukses juga. Kita di atas rata-rata dari cakupan yang ada. Boleh sekedap, makanya dilanjut malih. Anjir, monggo. Ada yang mau lewat? Yang ada yang mau lewat, tetap di Gayung Germas. Sehat, bukan produktif. Cekas stunting, hidup penting. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka itu masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular, seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok! Sehat diawali dari saya. Bugar, produktif, cegah stunting, itu penting. Cegah stunting itu mas. Dan mungkin stunting. Mungkin di Kabupaten Pati nggak ada yang stunting. Tenane. Ayo dulu kabeh kok. Dulu kabeh. Pejabatnya tidak ada yang stunting. Memang seorang pejabat nggak boleh stunting. Maksudnya itu? Bukan itu. Pak Don, Pak RT itu kategori stunting nggak? Nggak jelas. Hei, aku ramai mesti yuk. Kamu ramai mesti bi. Nek kalau kau ketok dubur aku. Ada kalau Pak Kadin tu saya wang, beda. Perkut ini ada kait kocok. Kait kocok kalau wayang orang. Aku tu jangan rokok. Kenapa stunting? Jangan rokok. Monggo. Monggo. Bukan stunting ini. Enggak ada stunting yuk. Pak Bupati, menopo Kadipaten Pati ini masuk daerah stunting atau tidak, Bapak? Sampai dengan sekarang tidak, mudah-mudahan juga tidak. Karena kita punya program-program kebijakan apa itu kesehatan mulai dari pusat tadi kita lakukan, kemudian program-program yang di desa tadi dip sampai ke bawah kita lakukan. Sehingga termasuk saya itu sering loh mengontrol ibu-ibu hamil yang risti itu tadi. Pak Bupati ngontrol ya Mbak? Iya, saya sering. Karena apa? Saya berkeinginan karena derajat kesehatan masyarakat itu kan variabelnya kan dari angka ibu melahirkan kematian maupun juga angka kematian bayi. Itu saya pantau sering. Saya beberapa kali itu saya mengikuti dengan dokter spesialis itu, dengan ibu-ibu Risti itu. Sehingga dalam hal ini saya tidak hanya sekedar hanya mendapat laporan dari Pak Kepala Dinas, tapi saya enggak percaya begitu saja gitu ya Pak ya. Begitu saja saya tahu terjun langsung. Sehingga saya tahu bahwa Pati tidak termasuk kategori stunting. Nah, monggo kalih Bu Kader, Bu Kader. Iki ya. Kok Bu Kader ini kok pinter banget iku. Bu Kader ya pinter ora kok Bu Kader kok ya. Bu Kadernya ini kok pinter banget. Apa yang dikerjakan oleh Puskesmas terhadap kader-kader? Monggo pun ceritake, Bu. Nggih. Yang dilakukan Puskesmas terhadap kader bahwasanya memang
dari programnya yang di Puskesmas itu dari dana POK itu kita diundang untuk dilakukan refreshing kader paling tidak 1 tahun itu 2 kali sehingga 1 tahun 2 kali sehingga kita selalu ada review ya, ada penyegaran kayak gitu itu ada tambahan ilmu kayak gitu tambahan sosialisasi program baru kayak gitu itu disampaikan supaya kita yang ada di masyarakat itu yang sudah istilahnya di yang lebih tahu tentang kesehatan bisa menginformasikan kepada paling tidak lapornya dulu kepada Pak Inggi beserta perangkatnya dan juga nanti ke masyarakatnya bisa sosialisasi waktu pertemuan-pertemuan ataupun waktu posyandu. Berarti termasuk untuk program-program nasional yang terbaru, Puskesmas selalu memberikan informasi kepada Bukader. Iya. Nah, termasuk Germas ya Bu ya? Germas. Iya, Germas. Germas itu gerakan masyarakat hidup sehat harus dimasyarakatkan. Saya aku curiga nih, boleh minul sama Bukadernya ini. Curiga. Ini kan pasti lulusan stikes. Sekolah tinggi kader kesehatan. Di Sepati ada stikes, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Nanti sekolah nanti mati. Sak tahu lu. Pintere koyo ngono kader ya. Kader pintere koyo ngene ya terus mungkin saya mau tanya tapi agak sedikit jauh ya. Masalah imunisasi MR. Itu kan ada yang umur 15 tahun baru diulang lagi nggih. Itu gimana Bu? Lancar begitu atau banyak yang tidak mau disuntik lagi imunisasi MR Ibu? Lancar aja kalau di wilayah kami karena kalau tidak mau tetap petugas kesehatannya berkunjung ke Iya. Ini berarti untuk daerah lain. Kalau daerah lain pada enggak mau imunisasi jangan yang Pati. Karena dulu itu kalau zaman dulu suntik yang Pati. Kalau zaman dulu itu suntik hanya campak. Nah, sekarang sebaiknya dilengkapi dengan rubella. Soalnya kenapa? Kalau kita dicampakkan ada yang bela. Campak dan rubella. Aku bareng dengan Germas sih saya sampai campak. Kalau Bupati itu kan sudah tahu kalau kesehatan itu satu kebutuhan. Oleh karena itu masyarakat tidak ada yang menolak karena kebutuhan. Sudah sadar. Iya sudah sadar. Kalau yang misalnya menolak-nolak itu perlu pemahaman agar kesehatan itu satu kebutuhan. Itu. Semoga Kabupaten Pati menjadi contoh kabupaten yang lain. Aku bisa pindah Pati ya. Bukader. Sekarang langsung tak. Kalau kelengklet termasuk Pati Pak? Perbatasan. Ini bumi negeri lapas. Aku yang ngampur. Tayu. Jih, kembali ke Bukader. Bukader, untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, untuk pemberdayaan masyarakat ini tadi kan dukungan dari pemerintah sudah sedemikian rupa bagusnya. Untuk masyarakat panjenengan salah satu dari masyarakat, dukungan dari masyarakat sendiri untuk PISPK dengan 12 indikatornya itu seperti apa, Bu? Dukungan masyarakat untuk PISPK ya sebenarnya setelah tahu persis masnya kondisinya, setelah didata oleh petugas kesehatan, kemudian kan kader ikut tahu maksudnya masyarakatnya itu banyak yang apa kayak gitu kondisinya banyak yang apa sehingga kami memberikan informasi kepada masyarakat itu agar supaya nanti misalkan ada program dari Puskesmas untuk mengatasi permasalahan itu tetap kita dukung kayak gitu itu. Ya harus didukung karena ini untuk masyarakat. Ya. Boleh minum dan Pak RT. Ya. Seperti biasa. Nek sajam ini kurang. Nah, ini di pengujung acara loh Pak. Jadi kadang-kadang kita tuh bicara ngobrol gitu nggak terasa udah sampai di ujung acara. Dan sekarang ke kagem Bapak Bupati pesan kagem warga Pati itu bagaimana tentang Bapak? Kesehatan itu Bapak? Ya kami pesan kepada warga kami kita harus hidup sehat.
hidup sehat. Hidup sehat, lingkungan sehat, makan makanan yang sehat, sebagaimana Perpres nomor 1 tahun 2017 itu kan sehat itu tidak hanya anu ya, makanan, lingkungan, kemudian juga olahraga. Tetap olahraga. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Bule, terakhir Bule sedikit aja, satu menit kesimpulannya Bule untuk ini PIS PK. Bapak Ibu sekalian, untuk PIS PK sangat perlu sekali, karena PIS PK untuk mengetahui kondisi masyarakat kita pada posisi sehat atau tidak. Dengan PIS PK kita tahu keadaannya sehingga kita tepat untuk melakukan tindak lanjut demi masyarakat lebih sehat dan sehat lagi. Oke. Terima kasih. Baik, kita juga mengucapkan terima kasih buat Kabupaten Pati yang telah hadir pada sore hari ini dalam acara Gayam Gerbang. Semuanya ke depan. Silakan masuk ke depan. Sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji, janji apa di malam ini. Pacar kita ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Dalam hati ngomong sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Gitar ku panggil teman-temanku, suka-suka nyanyi di warung germas, suka-suka joget di warung germas. Bernyanyi walau bukan dari asli, yang penting boyangnya asik. Berjoget walau bukan dari masih ingat dengan keluarga ini.